Halo, jumpa lagi dengan channel Muhtar 79. Di video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara mencukur model fat meat. Nah, nanti ikuti aja videonya ya, biar cepet. Nah, bagi para senior, kalau ada salahnya mohon bimbingannya. Bagi para pemula, mungkin video ini sangat membantu untuk Anda. Langsung aja, pertama kita basahin bagian bawahnya, rambutnya si yang mau dicukur. Jadi kalau kita mau menyukur fat meat, langsung aja ini tidak pakai apa-apa, tidak pakai sepatu. Ininya ini dimajukan ya, dimajukan. Lalu kita potong kayak gini. Kita bentuk. 100 balan, 100. Ayo potong. Nah, ini pakai ukuran 0 ya. Pakai ukuran 0, tidak pakai sepatu sama sekali. Nah, setelah terbentuk kayak gini, setelah terbentuk ini kita nolkan kayak gini ya. Terus kita ambil pakai ukuran nomor 2. Ini ukuran nomor 2, pakai sepatu nomor 2. Oke, langsung pasang aja sepatunya. Nah, setelah pakai ukuran nomor 2, kita lanjutkan dengan ukuran yang nomor 1. Ini ukurannya nomor 1 yang paling tipis. Dicopot aja, langsung dipasang. Sekarang kita tinggal menghaluskan. Ini masih terlalu ngetrap, jadi kita bikin gradasi. Nah, ini masih terlalu ngetrap, kelihatan trapnya, dan ini akan kita bikin gradasi. Nah, untuk gradasi kayak gini, ini kita biasanya itu masalah apa ya? Ya bukan masalah sih, tapi pakai yang trik yang benar itu kadang-kadang triknya beda-beda. Ada yang menggunakannya begini, dan ada juga yang begini. Nah, ini tinggal permainan ini aja. Nanti biar gradasi, kalau udah lama memegang ini yang namanya clipper, itu nanti pasti bisa sendiri. Jadi harus banyak praktek.
100 ya. Satu, dua, tiga. Ini udah jadi, sekarang udah jadi gradasi ya. Udah jadi gradasi. Tinggal rambut atas. Kalau untuk masalah rambut atas itu terserah yang dicukur atau terserah customernya. Dia mau minta dipotong atau enggak itu terserah mereka. Yang penting bagian dasar ini udah jadi. Udah gradasi begini. Nah, ini udah jadi kayak gini tempatnya. Ya. Nah, yuk. Mungkin cukup gini aja teman-teman ya. Ini potong rambut Fatmid. Nah gitu. Gradasi model kayak gini potong rambut Fatmid. Selanjutnya silakan tinggalkan komentar di bawah. Atau yang belum subscribe silakan subscribe. Yang belum like silakan like. Okay. Tonton terus video dari saya dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.